Simon dan Fahmi, kami akan menjadi MC pada acara hari ini. Dalam acara ini talk show. Kita di sini membahas bagaimana penerapan tawasud dan penerapan nubuah. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber dan bintang tamu, yaitu ada Asia Sarudin sebagai narasumber dan ada Eka Putri sebagai bintang tamu kita pada hari ini. Baik, sebelum kita membahas tentang penerapannya, mari kita lihat dulu pengertian dari tasawuf itu sendiri. Langsung saja kita tanyakan dari Asia, pengertian dari tawasud itu seperti apa sih? Secara bahasa, tawasud artinya tenang, sedangkan secara istilah, tawasud adalah sikap tengah-tengah atau di antara dua sikap, tidak terlalu keras, fundamentalis, dan tidak terlalu bebas, liberalisme. Jadi, apakah tawasud ini bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan? Iya, tawasud ini tampak dalam segala bidang agama Islam, mulai dari tawasud dalam bidang akidah, tawasud dalam bidang ibadah, tawasud dalam bidang syariat, dan tawasud dalam bidang akhlak. Baik, selanjutnya menurut Eka Putri, bagaimana cara kita membiasakan sikap tawasud? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dalam perkembangan penerapan tawasud, yaitu tidak mudah mengaturkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama, memosisikan diri sendiri dalam kehidupan masyarakat, dan memegang teguh prinsip toleransi. Dilihat dari penerapannya, apakah ini nilai positif dari sikap tawasud? Tentu saja ada nilai positif dalam penerapan tawasud, antara lain adalah kita dapat menumbuhkan kesadaran dan terhadap memiliki perilaku dan karakter yang seimbang dalam menjalani kehidupan. Setelah membahas tentang tawasud, selanjutnya kita akan membahas tentang atas kehadiran Eka Putri Hairunisa dan Asya Syahrudin dalam acara ini talk show. Selanjutnya kami akan memanggilkan narasumber dan bintang tamu kedua, yaitu Gina dan Adnin. Silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, langsung saja kita tanyakan dari Adnin dan Nisa, pengertian dari uhwah itu seperti apa? Nah, secara istilah, uhwah itu sebuah sikap yang menunjukkan rasa persaudaraan, solidaritas, dan persatuan yang dilakukan oleh orang lain kepada orang lain atau sebuah kelompok kepada kelompok lain demi membuat hubungan yang harmonis dan terjaga. Jadi apakah uhwah ini bisa sangat besar peranannya dalam kehidupan? Nah, tentu saja uhwah ini memiliki banyak macam. Nah, pertama uhwah Islamia, uhwah keagamaan, uhwah kebangsaan, dan yang terakhir uhwah fil alwataniyah, uhwah an-nasab. Sudah. Ya. Baik, selanjutnya menurut Gina, bagaimana cara kita melakukan pendekatan uhwah? Ada empat cara untuk melakukan hal tersebut, yaitu ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Bisa dijelaskan lebih spesifik mengenai cara-cara tersebut? Dari yang pertama yaitu ta'aruf, yaitu saling kenal mengenal, tidak hanya lewat biodata, namun lebih jauh seperti mengenai pemikiran-pemikiran, latar belakang kehidupan, ide-ide, cita-cita, dan problema masalah kehidupan yang dihadapi. Yang kedua yaitu tafahum, yaitu saling memahami kekurangan dan kelebihan satu sama lain, sehingga jika ada masalah dapat saling memahami lebih jauh. Selanjutnya ta'awun, yaitu saling tolong menolong yang kuat menolong yang lemah. Yang terakhir yaitu takaful, yaitu saling memberi jaminan sehingga keduanya merasa aman. Dilihat dari penerapannya, apakah nilai-nilai positif dari sikap uhwah? Ya, ada banyak sebenarnya, tapi saya akan hanya menyebutkan 3 dari sekian tersebut. Mulai dari yang pertama, memantapkan peran dan eksistensi kemanusiaan dalam membangun peradaban. 2, menumbuhkan jalinan silaturahmi dengan sesama saudaranya dan membantu apa yang menjadi keperluannya. 3, menetapkan ikatan solidaritas sosial di antara sesama anggota masyarakat. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa tasawuf merupakan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan adil, lurus, dan netral dalam kehidupan bersama, serta menghindari dari sikap ta'aruf atau ekstrim. Kemudian tasawuf sendiri tidaklah terlalu keras dan tidak pula terlalu bebas. Nah, karena itulah Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat. Lalu
sendiri merupakan sikap rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas terhadap orang lain maupun kelompok yang menciptakan kebersamaan dan keharmonisan dalam mewujudkan bahagia sejahtera. Alhamdulillah, begitulah pembahasan tentang tasawuf dan ukhuwah. Semoga kita mengambil hikmah dan pembelajaran dari pembahasan kali ini. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nursidin dan guru pembimbing mata pelajaran akidah akhlak dan teman-teman narasumber, bintang tamu, dan editor kita Afin Prasetya. Tidak lupa partner saya, Muhammad Medon. Ya, alhamdulillah, terima kasih kembali. Dan saya tutup acara ini dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di kemudian hari.